Nomor 76. Tiga buah kapasitor masing-masing berkapasitas C. Dengan menghubungkan secara seri dan atau paralel, maka harga-harga kapasitas pengganti yang mungkin adalah, nah, paling mudah kita paralel dulu. Kalau paralel ini kebalikan dengan resistor seri. Ya, sama dengan resistor seri maksud saya. Jadi cara ngitungnya itu kebalikan antara kapasitor dengan resistor. Kalau paralel ya, ini ada tiga kapasitor, kita paralelkan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini ngitungnya C paralel adalah C tambah C tambah C, masing-masing ini C ya. Nah, maka akan dapat 3C. Yang satu benar. Kalau yang seri ya seperti ini. Nah, 1 per C seri ini sama dengan 1 per C tambah 1 per C tambah 1 per C sama dengan 3 per C. Jadi C serinya hambatan apa? Bukan hambatan, kapasitor penggantinya adalah 1 per 3C. 3 benar. Sekarang kalau campuran seri dan paralel. Nah, seperti ini. Nah, ini C, ini masing-masing C. Ini akan kita rubah menjadi ini C ya, ini menjadi 2C ya. Kalau paralel ditambahkan langsung. Nah, untuk ini penggantinya lagi berarti 1 per C seri yang kedua ini berarti 1 per C tambah 1 per 2C sama dengan, samakan penyebutnya ya, 2 per 2C tambah 1 per 2C ya, ini sama dengan 3 per 2C. Maka C serinya ya, C penggantinya yang seri adalah 2 per 3C. Nah, 2 ini benar. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. 1, nah, berarti jawabannya adalah yang A. Baik, ini pembahasan untuk nomor 76.